Salam 2000 yang ada kat line semua. Tolonglah. Ada sampai fair singgit tu. Singgit ada, RM2 ada, RM2 setengah ada, apa benda semua. So, apa kata kalau kita bagi seminggu lagi pada yang berjanji dulu? Boleh kot? Boleh. Ha. Hari tu kita minta seminggu, kita nak bagi berapa pula? Ha, kita bagi dia seminggu lagi, boleh kot? Boleh. Ha, jadi bagi saya boleh kot. Sebab masa dulu janji 1000. Betul. Jadi seminggu, jadi sekarang ni boleh bagi lagi seminggu lah. Jangan kencing. Jangan kencing. Ah, bukan 24 jam. Eh, dah ada dah. Okey, terima kasih yang bagi. Personal ni. Ada lagi tak? Tapi ada lagi. Siapa? Bagi clip. Clip kat telinga ke mana ada? Ada. Nama siapa pak nama? Ada lagi. Ha. Okey. Salam untuk FMT. Salam untuk semua media-media yang ada kat sini. Okey. Terima kasih semua yang datang sokong rider Lembah Kelang. Alright, saya nak dengar satu suara daripada Lembah Kelang semua. Hey, hooray! Hello semua grad. Hari ini kita datang dengan aman untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita terhadap perkhidmatan yang kita telah berikan. Kita telah kerja yang terbaik untuk Grab. Dan sepatutnya mereka memberikan sesuatu imbuhan yang baik untuk kita. So hari ini kita berkumpul dengan aman dan berkumpul secara berhemah untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita. Terima kasih kepada pengamal-pengamal media. Terima kasih kepada semua rider. Satu suara daripada rider. Alright. Otai bahasa jalan, bang. Tapi bagi saya, mereka perlu memberikan sesuatu yang terbaik untuk rider. Tanpa kami, mereka tak bergerak, bang. Kami cuma nyatakan ketidakpuasan hati kami tentang bayaran yang telah diberikan. Kita bukan nak buat huru-hara kat sini, bro. Ha, kita bukan nak malukan rider. Semua dah besar panjang dah, bro. Kita tak payah panggil ramai-ramai nak pergi sekat. Bukan kita nak pergi serbu pun. Cuma kita nak tahu bayaran yang diberikan kepada kita pada waktu sekarang ni sangat-sangat tidak berbaloi. Nak tanya rider, setuju ke tidak? Tak dengar, bro. Come on lah, bro. Sekali lagi. Tak setuju, betul tak? Yo, macam tu je lah akhirnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Terima kasih. Ada soalan ke? Apa mesej kepada pemimpin negara sekarang? Mesej kepada PMX dengan TPM. Mesej tak ada apa bagi saya. Mereka perlu melihat dan mengkaji. Mengaji. Sebab cerita dia macam ni. Kos sara hidup sekarang dah tinggi. Sepatutnya Grab membantu rider-rider semua untuk dapatkan turun fare dekat potong. Dia kumpul, dia bagi insentif kat kita. Sebenarnya kita fight duit kita tadi balik semula. Siapa-siapa wakil Grab datang jumpa saya ataupun kawan-kawan saya, bawa calculator kita kira dekat sini. Mungkin dia tak pandai congak kot. Okey, itu bodoh kot. Tak, dia tak bodoh, dia tak berapa cerdik je. Terima kasih semua.